Siapkah belajar bersama Sita hari ini? Jangan lupa ya, siapkan buku dan alat tulismu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Oh ya teman-teman, tahu tidak apa yang Sita gambar ini? Yap, betul. Rasi bintang penunjuk arah. Kira-kira teman-teman di rumah masih ingat tidak ya arah mata angin yang ditunjukkan oleh keempat rasi bintang ini? Wah, alat apa ya ini? Sepertinya benda ini milik Kak Dara. Tapi ini alat apa ya? Mengapa ada jarumnya? Teman-teman di rumah, tahukah kamu apa nama alat ini? Dan untuk apa fungsinya? Jika kamu sudah tahu jawabannya, jangan lupa tuliskan di bukumu ya teman-teman. Kak Dara, ini punya Kak Dara ya? Sita tadi nemuin ini di kamar. Wah, makasih ya Sita. Ini pemberian ayah soalnya. Jadi kakak harus jaga baik-baik. Itu alat apa sih kak? Ah, ini namanya kompas. Sita masih ingat gak kalau dahulu rasi bintang digunakan sebagai petunjuk arah? Nah, sama halnya dengan kompas ini yang digunakan sebagai alat navigasi untuk menunjukkan arah mata angin. Oh. Yang menunjukkan arah barat, timur, utara, selatan itu, Kak? Iya, betul. Oh iya, bagaimana kalau sekarang kita menyimak cerita Bukan Liburan Biasa? Hai anak-anak Indonesia. Pada cerita kali ini, kalian akan dibawa berlibur sambil mengenal rasi bintang yang digunakan sebagai penunjuk arah. Yuk kita saksikan bersama. Bukan liburan biasa. Ajeng sudah tidak sabar lagi menunggu kejutan dari ayah. Ayah akan mengajak Ajeng berlibur ke rumah Paman Agus di pantai Pacitan. Ayah bilang ingin ikut mencari ikan juga bersama Paman Agus. Paman Agus bekerja sebagai nelayan. Paman Agus biasanya pergi mencari ikan pada sore hari, lalu kembali pada pagi harinya. Tangkapan ikan Paman Agus banyak. Siang hari, Ajeng dan ayah sudah sampai di rumah Paman Agus. Paman Agus sedang menyiapkan perahu untuk berangkat melaut. Ayah bilang kali ini ayah akan ikut Paman Agus melaut. Ayah berjanji akan menangkap gurita untuk Ajeng. Jam 5 sore, ayah dan Paman Agus berangkat. Perahu Paman Agus cukup besar. Ada mesin di dalam perahu tersebut. Ayah membawa bekal makanan dan juga lampu untuk menerangi perahu. Sekarang Ajeng berada di dalam kamarnya. Di tangannya ada sesuatu, benda berbentuk bulat. Ini kompas milik ayah. Ayah bilang kalau di laut harus tahu arah agar tidak tersesat. Lalu bagaimana nanti ayah akan menemukan jalan pulang? Ajeng harus bertanya pada Tari, anak Paman Agus. Mungkin Tari tahu jawabannya. Ayahku selalu tahu jalan pulang meski tidak punya kompas, kata Tari. Ayah selalu menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah. Ajeng melihat ke langit. Gugusan bintang itu semuanya tampak sama. Bagaimana caranya bisa digunakan sebagai penunjuk arah? Coba perhatikan. Setiap gugus bintang itu bisa menjadi penunjuk arah jika ditarik garis. Ada yang menunjukkan arah barat, juga timur. Ajeng belum mengerti juga. Tari bilang rumahnya di sebelah barat, jadi tinggal mengikuti rasi bintang yang menunjuk arah barat. Tari menunjuk 3 bintang yang berjajar di langit barat dan dikelilingi oleh bintang lainnya. Itu Orion namanya, kata Tari. Biasa disebut rasi bintang pemburu. Tari juga menjelaskan tentang rasi bintang Scorpius atau kalajengking yang menunjukkan arah timur. Ajeng berulang kali mengikuti yang Tari ajarkan. Menarik garis untuk menyambungkan bintang yang satu ke yang lain hingga terbentuk gambar. Sekarang Ajeng mulai mengerti. Ajari aku rasi bintang yang lain, kata Ajeng pada Tari. Malam ini Ajeng belajar banyak pada Tari tentang rasi bintang. Liburan kali ini sungguh liburan yang menyenangkan. Itu tadi cerita Bukan Liburan Biasa yang baru saja kita simak. Selanjutnya Kak Dara dan Sita akan mengulas kembali isi cerita ini. Ikuti yuk! Seru sekali ya cerita Ajeng saat liburan. Nanti kalau kita liburan ke rumah nenek, kita harus lihat rasi bintang, Kak. Ide yang bagus, Sita. Tapi sebelum itu, Sita dan teman-teman di rumah menyimak dengan baik kan cerita tadi? Nyimak dong, Kak. Kalau gitu, Kakak mau nanya nih. Tapi teman-teman di rumah juga harus ikut jawab ya. Pertanyaan pertama, kemanakah Ajeng diajak ayah liburan? Ajeng diajak ayah berlibur ke pantai di Pacitan, Kak. Tepat sekali. Nah, selanjutnya siapa yang akan ayah temui? Paman Agus, Kak. Betul, Sita. Nah, kira-kira Sita masih ingat gak apa yang diajarkan Tari pada Ajeng? Tari mengajarkan berbagai macam rasi bintang kepada Ajeng, Kak. Benar sekali. Salah satu yang diajarkan Tari adalah bentuk rasi bintang Orion. Nah, kalau gitu Sita kira-kira masih ingat gak bentuknya gimana? Sebentar ya, Kak, aku gambar dulu. Bentuk rasi bintang Orion akan seperti ini ketika ditarik garis, Kak. Yap, adiknya Kakak hebat ya. Dan rasi bintang Orion ini sering disebut juga sebagai rasi bintang pemburu. Karena bentuknya seperti pemburu yang sedang memegang busur. Oh iya, Kak, Sita kan sudah belajar rasi bintang yang bisa menunjukkan arah mata angin. Tapi sebenarnya arah mata angin itu apa sih, Kak? Nah, mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah. Biasanya digunakan pada peta, kompas, dan navigasi. Arah mata angin sebetulnya berjumlah 8. Namun yang cukup kita ketahui hanyalah 4 saja, yaitu arah utara, selatan, barat, dan timur. Selain dari keempat itu, ada arah mata angin, timur laut, tenggara, barat daya, dan juga barat laut. Nah, setelah ini Kakak akan membahas kosakata baru yang harus kalian ketahui. Jangan kemana-mana ya! Teman-teman, masih ingat kan cerita yang kita simak mengenai liburan Ajeng di rumah pamannya? Nah, dari cerita tersebut ada beberapa kosakata baru yang harus kamu ketahui maknanya. Yuk kita ulas bersama. Yang pertama, rasi bintang adalah sekelompok bintang yang terlihat berhubungan dan membentuk suatu lambang tertentu. Kedua, gugusan bintang yaitu kumpulan bintang. Ketiga, navigasi yaitu pengetahuan tentang posisi, jarak untuk menjalankan kapal laut, pesawat, dan sebagainya dari suatu tempat ke tempat lain. Keempat, meteor yang merupakan kilatan cahaya terang yang tampak di atmosfer bumi. Dan yang terakhir, gurita adalah hewan laut berkaki 8. Teman-teman, berdasarkan cerita dan kosakata baru, sekarang kita lengkapi kalimat rumpang yuk. Kosakata baru yang tersedia untuk melengkapi kalimat rumpang yaitu Orion, Scorpius, rasi, nelayan, pemburu, dan kompas. Kalimat rumpang pertama, Ajeng menemukan titik-titik di kamar. Dari kata-kata yang tersedia, apa ya kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Yap, jawabannya adalah kompas. Maka jika dibaca lengkap kalimatnya, Ajeng menemukan kompas di kamar. Kalimat kedua, pekerjaan Paman Agus adalah titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah... benar, nelayan. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi pekerjaan Paman Agus adalah nelayan. Nah, berikut ini ada 4 kalimat yang harus kamu lengkapi. Jangan lupa menuliskan jawabannya di buku kerjamu ya teman-teman. Kembali lagi nih sama kita. Masih semangat gak nih kalian? Masih dong Kak. Mantap. Nah, sebelum masuk materi numerasi, Kakak ada latihan melanjutkan pola gambar untuk pemanasan otak nih. Boleh tuh Kak. Yuk Kak. Perhatikan layar ya. Gambarlah pola selanjutnya dari gambar berikut. Gambar dulu pola gambar yang ada pada buku latihan kalian masing-masing ya. Kakak akan memberikan kalian waktu untuk menjawab. Setelah itu kita bisa bahas bersama ya. Gimana? Sudah teman-teman di rumah? Kalau Sita sudah? Kalau sudah mau coba jawab nggak nih? Sudah sih Kak, tapi masih ragu. Kak Dara dulu deh yang jawab. Ya udah kalau gitu, Kakak akan coba jawab ya. Perhatikan dengan seksama. Gambar pertama ada gambar segitiga yang mengelilingi segi 6. Segitiga pertama gambarnya seperti ini. Kemudian gambar kedua seperti ini. Kemudian gambar ketiga seperti ini. Kemudian gambar 4 pola segitiganya menjadi seperti ini. Kenapa gambar keempat pola segitiganya bisa seperti ini? Kita bisa perhatikan segitiga orange yang mengelilingi segi 6 ya teman-teman. Jika kita lihat, polanya akan muncul bangun segitiga pada bagian sisi segi 6 dengan gerak ke kanan searah putaran jarum jam. Nah, jadi gambar keempat pola segitiganya bertambah 1 searah jarum jam. Sehingga jumlah segitiganya menjadi 4 segitiga yang mengelilingi segi 6. Begitu sih, Sita. Paham gak nih? Oh, begitu, Kak. Adik paham, Kakak. Nah, kalau kalian sudah paham, coba Sita jawab pola gambar kedua ya. Oke Kak, coba aku jawab gambar kedua ya. Gambar kedua ada gambar pohon yang berbentuk segitiga. Untuk menetapkan pola gambar pada kotak selanjutnya, kita bisa perhatikan segitiga yang berwarna hijau ya teman-teman. Jika kita lihat gambar di kotak pertama terdapat 1 bangun segitiga. Kemudian pada kotak kedua, segitiga menjadi ada 2 di atasnya. Berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat bahwa pola gambar segitiganya bertambah 1 ke atas. Dengan begitu, gambar ketiga tentunya akan bertambah 1 bangun segitiga di atasnya. Sehingga pada pola gambar ketiga terdapat 3 segitiga. Begitu kan Kak caranya? Ya, tepat sekali Sita. Hebat! Nah, sekarang untuk latihan Sita dan juga teman-teman di rumah, pastinya Kakak akan berikan tugas nih. Biar kalian lebih mahir dengan materi melanjutkan pola gambar pastinya. Gimana? Wah, boleh banget Kak. Nah, teman-teman kelas 4, gambarlah pola selanjutnya dari gambar berikut. Gambar dulu soalnya ya. Kalian lanjutkan pola gambar dengan cara seperti yang sudah kita bahas tadi. Kerjakan dengan teliti ya. Jika kesulitan, bertanyalah kepada keluarga ataupun guru kalian. Selamat mengerjakan! Nah teman-teman, setelah bermain pola gambar tadi, kali ini kakak akan membahas tentang rasi bintang nih. Kalian sudah tahu kan apa itu rasi bintang? Rasi bintang itu apa sih kak? Kakak kasih tahu ya, rasi bintang adalah kumpulan bintang yang tampak membentuk pola tertentu, misalnya hewan atau manusia. Contohnya adalah rasi bintang Aquila yang berarti elang karena bentuknya menyerupai elang. Nah, kalian bisa lihat kan bentuknya seperti ini? Jika kita perhatikan pada rasi bintang Aquila ini, kita dapat melihat beberapa titik sudut yang merupakan bintang-bintang pada rasi tersebut. Sita tahu nggak cara untuk mengukur sudut? Mengukurnya pakai apa ya kak? Masa Sita lupa? Untuk mengukur besar sudut, kita menggunakan busur derajat. Oh iya, aku tahu. Aku pernah menggunakan busur derajat. Jadi sekarang busur derajat kita digunakan untuk mengukur besar sudut yang dibentuk oleh setiap bintang yang berdekatan ya kak? Yap, betul sekali. Caranya sama seperti mengukur sudut lainnya. Kita harus letakkan busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Untuk mempermudah pengukuran sudut, kita namai titik sudut pada rasi bintang Aquila ini. Nah, kakak berikan contohnya langsung ya. Sekarang kita namai titik sudut yang mau dicari dengan titik A, titik B, dan titik C. Besar sudut ABC dapat dicari dengan cara meletakkan busur dengan titik pusat busur pada titik B, lalu buat skala 0 derajat menempel dengan garis yang dijadikan acuan. Kali ini kita jadikan garis BC sebagai acuannya. Lalu, tarik garis yang menempel pada garis BA dan perhatikan skala busur yang menempel pada garis BA berwarna ungu ini. Nah, pengukuran sudut ini menggunakan skala luar busur yang berwarna biru ya. Karena acuannya dari garis BC, maka gunakan warna skala 0 derajat yang menempel pada garis BC juga ya. Ukuran sudut yang ditunjukkan oleh skala busur yang menempel pada garis AB adalah 73 derajat. Berarti besar sudut ABC adalah 73 derajat. Nah, sampai sini paham gak nih teman-teman di rumah? Kalau Sita paham? Lumayan sih kak, sudah mulai paham nih Sita. Mantap Sita, hebat loh kamu udah paham. Nah, kalau sudah paham, enaknya kalian langsung latihan soal sendiri dong ya. Untuk mengukur sudut dengan busur derajat ini, bisa kan? Bisa dong kak, siap. Ya udah yuk teman-teman, kita coba latihan cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah teman-teman, sebelum kita mulai berlatih soal tentang pengukuran sudut nih, kalian sudah menggambar rasi bintang Aquila belum? Rasi bintang Aquila yang barusan dijelaskan oleh Kak Dara. Kalau belum, kalian bisa gambar dulu ya rasi bintang Aquila ini. Kalian juga berikan nama pada tiap titik sudutnya seperti yang ada pada gambar yang ada di layar teman-teman. Sudah teman-teman di rumah? Kalau sudah, kita langsung aja yuk latihannya. Kita akan coba membuktikan kebenaran dari hasil pengukuran sudut pada rasi bintang ini. Yuk kita mulai. Kalian coba cermati gambar berikut lalu tulis jawabanmu. Aku akan berikan kalian jeda waktu untuk langsung menjawab ya. Oke, soal pertama, besar sudut HIC adalah 150 derajat. Benar atau salah ya? Bagaimana? Sudah selesai menjawabnya kah kalian? Sip, yuk kita bahas. Besar sudut HIC adalah 150 derajat. Benar atau salah ya? Ya, jawabannya salah teman-teman. Mengapa salah? Sekarang kalian perhatikan sudut HIC ini ya. Jika kita perhatikan secara teliti, sudut HIC itu memakai skala dalam busur yang berwarna oranye. Titik acuannya adalah garis HI yang menunjukkan skala 0 derajat. Sehingga besar sudut yang dibentuk terhadap garis IC adalah 32 derajat. Bagaimana teman-teman? Teliti nggak nih mengerjakannya? Tidak apa-apa kok kalau salah, namanya juga belajar, salah itu wajar, kata Kak Dara sih. Yang penting harus lebih giat belajar lagi nih berarti. Yuk kita lanjut soal kedua. Perhatikan soal kedua. Besar sudut EFG adalah 42 derajat. Benar atau salah ya? Silahkan dijawab. Bagaimana teman-teman? Sudah? Mantap emang. Yuk kita langsung bahas. Soal nomor 2 ini menyatakan bahwa besar sudut EFG adalah 42 derajat. Benar atau salah ya? Jawabannya adalah benar. Mengapa benar? Sekarang kita fokus pada sudut EFG ya. Sudut ini menggunakan skala dalam busur yang berwarna oranye lagi. Kita lihat garis EF sebagai acuan karena berada skala 0 derajat. Sekarang kita bisa melihat hasil sudutnya yang berada di garis FG. Pada garis FG ini, coba kita tarik garis bantu merah ya. Jika kita tarik garis bantu ini, maka garis FG ini berada di skala 42 derajat ya. Sehingga jawabannya menjadi benar. Sudut EFG adalah 42 derajat. Bagaimana dengan penjelasanku? Apakah teman-teman sudah bisa mengukur sudut menggunakan busur derajat? Yeay, teman-temanku memang hebat. Nah, untuk memperdalam materi, coba ukur sudut-sudut pada gambar rasi bintang yang ini ya. Kalian tulis atau foto dulu soal yang ada di layar ya. Ada soal nomor 3 dan nomor 4. Kerjakan soalnya ya teman-teman. Jika menemukan kesulitan, kalian bisa bertanya pada orang tua atau orang di sekitar kalian. Selamat belajar! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul buku atau teks bacaan yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti hari ini, kita bersama sudah membaca cerita berjudul Bukan Liburan Biasa. Ini dia daftar yang sudah kita pelajari hari ini. Nah teman-teman, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Aku seneng banget hari ini karena bisa dapat banyak ilmu baru. Iya dong, jangan pernah bosan untuk belajar dan juga mencari ilmu ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kamu dan juga keluarga dengan selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.